Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Cek cek lo. Selamat pagi guys. Balik lagi bersama kami para Jagoanion. Ya, pagi hari ini di edisi liburan ya, akhir pekan. Nah, kita akan melakukan perakitan amplifier ya dari subscriber. Nanti itu kita akan, nah itu bekas amplifier Towa ya, tapi wis diudal-udal ya. Itu nanti akan kita rakit lagi menggunakan apa, power SOGL ya, udah kita siapkan ini. Kemudian ini kemarin kita baru membelikan trafo peak ya 5 ampere. Nah, ini nanti kan kita buat mensuplai power SOGL ini. Ya, sebelum kita pasang tentunya akan kita cek-cek ya tegangannya tiap ini apakah sudah tidak ada masalah, kita pastikan semua oke ya. Nanti kita cek satu persatu lubang-lubangnya alias leng-lengnya alias lin-linnya, atau mumpung belum nayang ini kita solderi dulu guys, mumpung masih baru oleh si timah semua. Untuk big ini harganya tentunya ya masih bersahabat dengan kantong. Mungkin kalau yang merek Era mungkin yang agak mahal ya. Kalau mungkin yang di teman-teman yang di Jawa Timur yang bagus di sana itu Bell. Mereknya Bell. Kita leleti bateri semua ya biar sewaktu-waktu membutuhkan, biar nggak perlu ngerik, karena biasanya semakin lama kan nayang ini kau. Jeng. Nanti kita cek tegangan AC-nya dulu. Tegangan DC-nya kalau sudah kita rakit nanti akan kita tunjukkan juga. Oke, sudah. Kemudian yang jalur primer, jalur AC primer kita solderkan ya. Kita di Indonesia bekerja di tegangan 220. Berarti kita pilih 220 ya. Ini dengan sini 220. Oke. Tersedia pilihan 110, 125, 220 dan juga ini 240 volt. Tapi saya pilih yang 220 ya. Kemudian kita akan pengecekan tegangan dulu. Kita pilih skala AC yang 200 cukup ya.
guys, kita colokkan dulu. Kita cek satu persatu GCT dengan 15. Apakah AVO-nya masuk angin? Oh iya guys. Bentar guys, AVO-nya agak ini masuk angin ini. Masih macet guys, naik AVO. Kita pakai yang manual akhirnya, skala 50 volt. Ya, 15 volt, 18, 25, 32. Yang sebelah sini 15, 18, 32, 25. Normal. Outputnya normal. Outputnya normal, guys. Outputnya normal. Coba ini kenapa AVO-nya ngeheng. Apakah masih ngeheng? Sudah enggak guys, di samping 19, 15, 33, 26, ya sekitar gitu. Ini normal semua. Itu guys, testing trafo pada siang hari ini. Siap kita rakit. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe para jagoan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.